Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Seterusnya, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak edit carta organisasi. Okey, kita klik ada button edit. Dan kita scroll down. Contohnya, pusat sumber, highlight yang X ni. Kita masukkan SMK Jenjarum. Okey, pengerusi, masukkan nama grup SAR ni, highlight. Yang ni tak perlu grup SAR. Delete je grup SAR ni. Tinggal pengetua. Dan yang ni pun sama, masukkan nama. Dan sama je yang lain. Ni pun highlight. SMK Jenjarum. Okey, pengerusi ni grup SAR. Masukkan nama grup SAR. Timbalan pengerusi PKP, masukkan nama PKP sampai habis. Tu macam mana kita nak masukkan nama. Contohnya nama pengerusi ni Encik Abdullah. Abdullah bin Bakar. Kita masukkanlah nama pengetua sekolah masing-masing. Okey, yang lain sama. Okey, sekian untuk kali ni. Kita akan buat lagi benda-benda lain. Contohnya kita nak tukar warna. Background warna merah ni jadi warna lain. Warna biru ni jadi warna lain. Itu dalam episod seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.